guys, jangan lupa ya dukung channel abang gue, channel Bang Toing. Kasian dia, udah jelek, hitam, bulat, pengangguran, jomblo lagi. Pokoknya sublek ya, like, share ya guys. Oke, bye. Buset dah, habis lebaran ini duit tiris banget. Kagak ada sisanya acan-acan. Malah Zeus lagi gacor banget ini. Mau depo, kagak gablek duit ini. Eh iya, gue telepon Duer dulu kali ya. Kali aja ada duit gak kepake dia. Halo Wer, lu lagi dimana Wer? Iya Ing, lagi di rumah Ing. Tumben lu nelpon. Gue mau lebaran ini ke rumah lu. Eh yaudah Ing, tapi jangan minjem duit lu ya. Buset, udah buruk sangka aja lu sama gue. Biasa kan lu tukang minjem duit. Lah, kali ini mah kagak, Wer. Gua mau lebaran ini ke rumah lu. Soalnya kan gua banyak dosa, Wer, sama lu. Ya udah, Ing, gua tungguin. Tumben banget lu, Ing, mau lebaran ke rumah gua. Iya, Wer. Gua kan banyak dosa sama lu. Jadi gua ke rumah lu biar persahabatan kita makin kental, Wer. Hei, iya, Wer. Ngomong-ngomong, besok final Liga Champion Liverpool lawan Madrid, lu megang apaan, Wer? Gua sih Liverpool, Ing. Soalnya kan gua lahirnya di Bayern Munchen. Buset ya, lahir di Kojem aja lu. Pakai sosokan banget lu. Kalau gua sih megang Madrid, Wer. Soalnya ada saudara gua, Wer, di Madrid. Lah, siapa yang saudara lu? Benzema, Wer, saudara gua. Emang lu enggak tahu? Nama gua kan Toing Benzema, Wer. Buset, baru tahu gua, Ing. Makanya cari di Google, Wer. Tapi kayaknya sih Benzema kagak main besok, Wer. Lah, emang apa, Ing? Dia kan masih ngampungin kue lebaran, Wer. Belum kelar, soalnya saudaranya banyak. Lah, emang dia lebaran juga, Ing? Lebaran lah, Wer. Dia kan muslim. Kemarin aja malam takbiran ngaduk dodol di rumahnya. Segala Marcelo pada bantuin, Sergio Ramos bantuin juga. Makanya kemarin lawan Manchester City rada kewalahan dia. Soalnya tenaganya udah habis buat ngaduk dodol. Buseh, doyan dodol juga ya pemain Madrid. Ngomong-ngomong lu punya duit cepet apa itu? Bukan, dari awal gua juga udah curiga. Pasti ujung-ujungnya minjem duit. Yaelah biar ini Wer, gua minjem duit. Buseh Ing, udah ke 100 kalinya ini lu minjem duit. Yaelah Wer, sama sahabat sejati perhitungan amat lu. Besok gua ganti Wer. Agak ada Ing, ada yang umen gocap ini. Yaudah gocap, gak apa-apa sini Wer. Nih Ing, berarti lu masih utang gocap Wer sama gua. Lah gimana ceritanya Ing? Kan gua minjem cepet, terus lu adanya kan gocap. Berarti kan kurang gocap. Berarti lu utang gocap sama gua Wer. Iya juga ya Ing. Gua sebagai teman yang baik nih ya, gua cuma ngingetin lu aja Wer, kalau utang itu kudu dibayar. Soalnya gua pernah denger cerita Wer, ada orang masuk neraka gara-gara punya utang Wer. Lah yang bener lu Ing. Yaelah masa gua guru apa sama lu. Gua sebagai sahabat sejati lu, gua gak mau ngeliat lu ke neraka Wer. Yaudah nih duit lu gua ganti yang gocap Ing. Lu emang sahabat terbaik gua Ing, selalu ngingetin gua. Itulah gunanya sahabat Wer, selalu mengingatkan. Yaudah gua balik dulu ya. Yaudah hati-hati Ing. Perasaan gua kok gak enak ya. Perasaan gua doang kali ya. Akhirnya bisa depo juga gua.